Sama siapa gua damai? Ditawarin perdamaian sama Bang Rasman sama Iklim. Oh iya. Kenapa? Gini. Kasusnya sudah mendekati babak makin mengerucut tentang penyidikannya. Seluruh saksi di tingkat penyidikan dan saksi ahli sudah selesai diperiksa dan dia sudah tahu adalah penentuan babak akhir. Jadi dia sudah khawatir atas masa depannya. Yang dulu dia sangat berapi-api ngomong kasar tentang seorang Hotman pengacara, seorang Hotman Paris yang 1000 kali sukses dari dia. Sekarang dia sudah mulai dengan coba, Saudara Farid, agar dihubungi Hotman untuk apa itu? Berdamai. Apa nama istilahnya itu? Restoratif justice. Itu kan arahnya berdamai. Sejak kapan dia ngomong begitu? Ya, dan agar benderamu kita sama. Bendera gua sama dia selalu jauh dah. Ngomong dia jauh gua lebih sukses dari dia. Awal perselisihannya itu gua enggak kenal dia, gua hanya kenal sepintas. Dia curiga waktu dia dipecat sama Dr. Richali, dikiranya gua rebut Richali dari kliennya. Padahal Richali itu sama saya ketemu karena saya mau ikut bergabung di skincare-nya Richali dan saya sekarang ikut memegang saham di dia. Jadi memang karena saya beli sahamnya, dibilangnya aku merebut. Klien saya kan lepek konglomerat, ya gitu loh. Jadi sekali lagi, tidak ada perdamaian untuk kau hadapi proses hukum, ya. Tidak ada proses damai untuk kau Rasman hadapi proses hukum. Beranilah bertindak, berani kau berani mulutmu mengucapkan kritik itu hadapi depan pengadilan. Dan kenapa kau sekarang mulai lembut sama aku? No way, tidak ada damai untuk kau. Tidak ada damai untuk kau. Sampai penjara berarti bang. Sampai penjara berarti. Saya nggak bisa ngomong sampai ke sana. Ya tergantung nanti pasal berapa yang dituduhkan, masih tergantung. Ya, yang jelas dia mengeluarkan itu kan kata-kata arah perdamaian itu kan sambil turun dari Mabes Polri kan. Itu karena dia dikonfrontir sama si Klima Kim saat itu oleh penyidik. Dan itu adalah saat babak akhir dari penyidikan. Habis itu sudah penentuan apa? Anda tahulah, sudah mengerucut. Makanya dia nggak bisa tidur sekarang. Makanya jangan lawan lah orang. Udahlah. Udah mau satu tersangka berarti ya bang? Anda, saya nggak bisa komentar begitu, tapi semua proses di tingkat penyidikan sudah makin mengerucut. Dua saksi ahli dari pengacara juga sudah diperiksa. Dua saksi ahli pengacara mengatakan bahwa memenuhi unsur semuanya. Dua saksi ahli pengacara mengatakan memenuhi unsur semuanya. Makanya mereka dikonfrontir antara dia dan Iklim Hakim. Itu adalah babak akhir. Sama juga waktu klien saya, Teddy Minahasa, sebelum babak akhir kan dikonfrontir dulu. Nah, dia tanya sebentar lagi.